Daging selamanya. Betul betul betul. Hai Dadang Rupi. Ya, macam mana boleh jadi macam tu? Betul tu. Oh, okey. Sarah, jumpa lagi. Hai, sayonara. Rasakan bau busuk. Pergi mandi. Masih kawan dengan Hideko? Masih? Dia kawan pena luar negara akak yang paling lama. Patutlah akak dah pandai cakap Jepun. Hebat. Dah macam orang Jepun. Itulah untungnya ada kawan luar negara. Boleh belajar bahasa dan kenali budaya mereka. Betul. Bahasa dan budaya mereka berbeza dari kita. Tapi yang paling seronok bila dapat macam-macam hadiah dari luar negara. Dapat topi, teh sakura, rantai kunci, bedak muka, gincu, beg tangan. Korang tahu tak? Kak Ros ada kawan dari Jepun. Seronok. Dapat macam-macam hadiah. Aku nak kawan dari negara orang putih. Pandai kau cakap orang putih. Of course. Hebat. Pandailah Mak Ya. Teman-teman. Memeh, ayo kita main masak-masakan. Saya ada mainan masak-masakan yang baru. Eh, Susanti. Apa? Lain kali main. Mari sini. Kak Ros cakap, kita kena rajin tulis dan balas surat. Betul. Baru persahabatan kekal lama. Teman-teman ngomongin apa ini? Kita cakap pasal mau cari sahabat pena. Sahabat luar negara. Saya mau ngomong sesuatu. Saya... Aku tak kisah kawan mana pun. Aku nak ingatkan, tak lama lagi hari jadi aku. Harap kawan-kawan belikan hadiah. Tak malunya minta hadiah. Tak kisah. Asalkan aku dapat hadiah. Kau hari tu tak bagi aku apa-apa. Saya pulang dulu ya. Semua jenis hari jadi fizi. Kita tak beli hadiah lagi. Tak apa. Kita beli je lah kat sini. Situ. Beli apa eh? Kita bagi dia biskut nak. Mana ni? Kita beli set pemadam ni. Berguna buat fizi. Sebab dia selalu pinjam orang punya. Betul. Dari saya. Wah. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Fizi. Nah, ini hadiah kita orang berdua. Set pemadam. Terima kasih, Upinitin. Nanti boleh main lawan pemadam. Yeay. Ihsan. Mana hadiah? Kek tu? Loh. Ini kuih. Kecilnya. Dia ingat nak bagi tu pun dah bagus. Ya lo, kalau tidak, tak ada kek. Saya harap kamu suka dan menghargai pemberian saya. Terima kasih. Cepat ni. Apa? Susanti bagi duit. Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya kosong duit tu. Kak
Bahayalah kau, Fizi. Betul-betul. Ini duit rupiah Indonesia. Nilainya tak sama dengan duit Malaysia. Ya ke? Maknanya? Murid-murid semua, kita jangan tengok sesuatu hadiah tu pada nilainya. Tapi tengok pada makna dan dari siapa. Itu yang patut kita hargai. Betul-betul-betul. Kau faham tu, Fizi? Aku tak kisah. Asalkan dapat hadiah, aku suka. Upin, Upin. Ini duit nasi lemak habis jual. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Uncle Mutu. Ya, adik manis Susanti. Tak ada balik kampung kah? Balik libur sekolah nanti. Jadi sepanjang cuti ni kau tak ada lah? Iya, sebenarnya aku mau ngasih tahu kalian. Tak payah beritahu. Kita orang dah tahu yang kau akan bawa balik untuk kita orang kuih-muih yang enak-enak dari kampung kau. Betul kan, Iting? Betul. Ha? Dah kenapa dia? Entah. Cikgu. Ya? Ini ada surat dari bapak saya. Surat apa ni? Oh. Bapa kamu sudah tamat kerja di sini. Jadi Susanti akan pulang ke Indonesia terus? Iya, cikgu. Libur sekolah ini saya mau pulang. Saya mau mengucapkan terima kasih sama cikgu karena sudah mengajari saya selama ini. Iya, cikgu harap kamu terus jadi budak yang baik, pandai, rajin belajar dan berdisiplin. Jangan lupa cikgu dengan kawan-kawan tau. Cikgu dan teman-teman selalu di hati saya. Kawan-kawan kamu dah tahu ke? Belum. Nanti saya beritahu. Mesti kawan-kawan rindu nanti. Iya, saya juga. Susanti takkan balik sini lagi. Macam mana ni? Susanti. Tapi Susanti tak cakap apa-apa pun dengan kita. Tak ada pula cakap pasal dia nak balik Indonesia. Saya rasa dia tak tahu macam mana nak bagi tahu sebab tanah kita sedih. Mungkin juga. Ish. Hairan. Meme kawan baik pun tak tahu. Apalah? Fizi. Saya bukan kawan yang baik. Aku rasa dia ada nak bagi tahu kita. Tapi kita buat tak peduli. Saya mau ngomong sesuatu. Tak kisah kawan mana pun. Iya, sebenarnya aku mau ngasih tahu kalian. Tak payah beritahu. Dua tiga udang galah. Kita semua bersalah. Habis tu macam mana Susanti. Ni? Sekarang baik kita fikir hadiah apa nak bagi Susanti. Kita kena bagi hadiah yang Susanti boleh jadikan sebagai kenangan. Bagus. Yang bagus apa? Yang bagusnya, kita orang dah tahu kau nak terus balik Indonesia. Betul ke? Kok kalian tahu? Mimi terdengar kau cakap dengan cikgu. Ya lah, kita kawan baik. Tapi tak nak bagi tahu. Sampai hati. Kita dah lama kawan. Kenapa nak berahsia?
kalian jangan marah. Kan sudah berkali-kali aku mengasih tahu ke kalian. Tapi kalian gak peduli. Kalian sibuk dengan sahabat luar negara. Kau tak nak ada sahabat luar negara ke? Aku sudah ada ramai. Ramai? Ramai tu siapa? Kau? Siapa? Kalian semua adalah sahabat luar negara aku. Sahabat dari Malaysia. Betul. Jadi aku ini siapa? Kamu adalah sahabat luar negara kami dari Indonesia. Iya, seharusnya gitu. Tapi kalian gak melihat aku sebagai sahabat. Susanti! 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 Susanti, kami minta maaf kerana telah menyakiti hati kau. Kami bersalah. Saya akan rindu kamu. Dua, tiga, kira-kira. Saya akan rindu kamu juga. Kau rindu Susanti? Aku juga akan kangen kalian. Sudah, jangan sedih-sedih. Bertemu dan berpisah dah jadi adat manusia. Biar hilang di mata, tapi di hati tetap dikenang. Ini macam pantun. Marvelous, marvelous. Ini ada hadiah dari kami semua. Cepatlah buka. Cepat, cepat. Wah, cantik sekali. Boneka seperti kalian. Asik. Susah kita orang buat. Sampai tercucuk jari. Betul. Terima kasih teman-teman. Aku pasti akan kangen kalian. Cikgu? Oh iya, cikgu juga. Mari kita makan kek. Hari ini tak ada belajar. Siapa menang? Charger Sing! Meme, kenapa termenung? Tak ada kawan mamai masak-masak. Susanti sudah tak ada. Ha, Ipin, mari main masak-masak sama saya. Loh, aku pula kena main. Layan aja lah. Mari. Pagi semua. Kenapa murung je? Kami semua rindu Susanti. Betul. Oh. Cikgu ada kejutan untuk kamu semua. Masuk. Kejutan? Aku akan kerja di sini lagi. Yeay! Selamat kembali, temanku Susanti. Dah
Bai, kau juga teman kami dan sahabat selamanya. Sahabat untuk selamanya bersama, untuk selamanya. Betul, betul, betul. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang. Yeay, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Gak, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik babakyo. Asik nih. Asik nih. Menyerang dari sebelah kanan, nampaknya sekarang ini kita sekarang sedang berada di hujung perlawanan. Cuba menyerang berhabis-habisan. Kali hanya tunggu masa untuk menyerang. Wisau penambah nampaknya Masih lagi terlambatkan. Bola lagi lebih permainan. Satu hantaran. Dua tiga burung terbang, kita menang! Tak sabarnya nak tengok perlawanan akhir. Iya ni, kayaknya seru. Malaysia lawan Indonesia. Yalah. Kalau dapat tengok kat stadium, mesti seronok. Betul. Mimpilah. Nak dapat tiket pun susah. Mesti ramai orang. Nanti Daddy bawa aku tengok. Bawa kita orang sekali. Kita orang kan kawan baik kau. Takkan nak tinggal kot. Yalah. Kita kan kawan. Betul. Yalah. Nanti aku belikan. Dah tu. Bising. Pergi. Balik. Atuk nak tiket? Atuk tak kisah. Kalau tak ada, tengok je kat TV. Dah, pergi balik. Habis bersepak. Isan, dah ada tiket ke belum? Belum. Didi aku sibuk. Tak sempat nak beli lagi. Wah, enggak sabar mau nonton. Isan, ingatlah. Tunjuk tiket. Yalah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Tak
mana agaknya? Aku tahu. Mesti akak simpan dalam ni. Betul? Tak ada juga. Marilah kita tanya akak. Akak ni buat terkejut je. Betul? Nasib baik kita orang tak... Tak apa. Akak lagi terkejut tengok bilik korang. Kenapa sepa-sepa ni? Kita orang tengah cari baju bola. Untuk apa? Nak pakailah. Akak, kita orang nak pergi stadium. Tengok perlawanan akhir bola sepak. Hah? Yang Malaysia lawan Indonesia tu ke? Haa. Nak ikut-ikut. Dah ada tiket ke? Belum lagi. Tapi Isan belikan nanti. Dia belanja semua kawan baik dia. Hah? Ya ke? Suruh dia belikan untuk akak juga. Mana boleh? Akak pergilah sendiri dengan kawan baik akak. Entah. Koranglah kawan baik akak. Tak. Kita orang adik-adik akak. Oh, tak apa. Carilah sendiri baju bola tu. Akak! Upin, Ipin, mari sini. Ada apa tu? Kalau tak, siapa yang nak bawa korang? Tanya je. Atuk, tiket ni 4 je? Haa. 2 untuk korang, 2 lagi ajaklah kawan-kawan. Atuk dah ada. Huh? Mana cukup? Kawan-kawan kita ramai. Ajak kawan baik je lah. Kawan baik? Jangan bagi tahu sesiapa yang kita ada tiket. Kita tunggu Isan punya tiket dulu. Harap-harap ada. Jadi, kita semua boleh pergi tengok dekat stadium. Stadium? Mobles, Mobles! Sudah ada tiket ke? Mana ada? Alah. Tunggu je lah. Tak sabar. Jadi ni tak sabar. Dadah. Jom main. Jom. Fizi, kau tak apa-apa? Aduh, kepala aku pusing. Maaf, Fizi. Aku tak sengaja. Kau baringlah. Nanti pingsan. Tak apa. Kawan-kawan! Kawan-kawan! Daddy aku kena pergi kerja luar bandar. Jadi, tak sempat nak beli tiket. Minta maaf banyak-banyak. Aku balik dulu! Tapi aku dah berangan-angan nak ke stadium.
Kenapa tarik-tarik tangan aku ni? Aku berangan tadi. Tak habis-habis berangan. Macam mana ni Upin? Sekarang kita je ada tiket. Nak pilih siapa? Tak tahu. Diorang semua kawan baik kita. Mana boleh pilih-pilih? Betul-betul-betul. Nanti mesti ada yang merajuk. Mana kawan-kawan lain? Dah balik. Oh, Uncle. Nak tanya sikit? Ayo-yo. Banyak pun boleh tanya. Tanyalah. Nah. Kawanan akhir piala Liga Super Asia. Wow! Ini tiket untuk Uncle kah? Bukan. Tiket tu untuk kawan baik kita orang. Uncle lah kawan baik Upin sama Ipin. Korang ada tiket bola? Asyik! Udah ada! Betul ke? Aku nak angkat. Saya juga. Marvelous. Boleh. Jangan tinggalkan aku pula. Mau. Aku juga mau ikut. Mau duduk di sebelah Memeh ya. Boleh. Buka sana aku nak beli macam-macam. Pakai baju yang bagus. Apa dia? Dia orang ada dua tiket bola, mau kasih dua orang kawan baik. Ada faham? Itulah, tak tahu nak bagi siapa. Semua kawan baik kita orang. Betul. Senang je. Satu tiket bagi aku, lagi satu bagi Ihsan. Atau Mak Il. Atau jadi perempuan tak payah pergi. Tengok rumah je. Fizi! Mana kau dapat tiket eh? Haa, mana kau dapat tiket? Mana? Cukuplah cepat. Atuk! Mana Atuk ni? Atuk! Nadungan! Banyak! Makan. Buat tiga kudap-kudap. Ini durian sangat sedap. Itu durian IOI. Baru sedap. Ini pun sedap juga. Nah, itu durian udang merah. Patutnya sedap. Tapi yang ini paling enak. Isinya tebal. Sedap. Oh, itu Musang King. Yang orang tergila-gila suka. Betul. Harganya mahal. Papa tak mampu beli. Korang datang ramai-ramai ni apa hal? Atuk, Upin dengan Ipin. Atuk bagi tiket bola. Untuk kita orang tak ada ke? Tak ada. Dah habis terjual. Korang berdua dah pilih siapa yang nak dibawa? Belum. Susah nak pilih sebab semua pun korang baik. Mana tiket tu? Bagi Atuk. Siapa nak pergi? Saya. Memi dengan Susanti pun nak pergi tengok. Kita mau tengok stadium, Mak. Bukan tengok bola. Enggak pernah ni masuk stadium. Itu je. Semua saya punya. Apa lagi datang ramai-ramai ni? Atuk, nanti kita tengok bola sama-sama ya. Kita orang dah ada tiket. Dua Atuk bagi, dua lagi Upin Ipin bagi. Jadi, Upin Ipin tak pergi ke? Meme dengan Susanti pula. Meme dengan Susanti tak jadi nak pergi. Kaki
Upin bengkok. Tak boleh jalan. Jadi Upin tak boleh pergi. Ipin pun tak pergilah. Bertuah korang dapat kawan baik macam mereka. Tapi korang ada ingatkan mereka? Patut kawan baik, kita tengok sama-sama. Satu hantaran, ini pelan-pelan kita. Mata-mata cantik.